apa yang bisa dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia adalah pertama sesuai dengan tupoksi kedutaan besar kita. Dalam hal ini akan ada koordinasi yang luar biasa antara Kementerian Luar Negeri Indonesia di Pejambon dengan kedutaan besar kita di Arab Saudi. Apa? Pertama, pendampingan terhadap WNI yang bermasalah. Ini harus didampingin terus. Karena jangan sampai nanti kalau misalnya diputuskan bebas, tapi kan sudah tercedera secara batin begitu. Dan juga jangan sampai isu ini dikendalikan oleh pihak luar yang menggunakan momentum ini. Itu yang pertama, pendampingan. Kemudian juga kepastian kepada Muhammad Said bahwa pemerintah Indonesia itu akan memberikan bantuan hukum. Biasanya itu bantuan hukum pidana dan perdata itu sudah diketahui oleh seorang tersangka, sehingga menimbulkan rasa keyakinan dia begitu, bahwa pemerintah Indonesia berada bersama mereka. Kemudian yang akan dilakukan lagi oleh pemerintah Indonesia adalah penyampaian informasi pada keluarga dari warga negara ini di Indonesia. Misalnya bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian apa yang bisa diharapkan, kemudian dukungan keluarga apa yang kita bisa harapkan untuk Muhammad Said. Yes.